10 dus surat suara Pilkada Tabalong 2018 ini Rabu lalu mulai dipindahkan dari kantor KPU Tabalong ke gudang logistik KPU di Mabuun. Setibanya di gudang logistik, surat suara ini pun langsung disortir dan dilipat. Sedangkan petugas penyortir dan pelipat suara KPU Tabalong menyerahkannya kepada 60 siswa Madrasah Aliyah Al-Madaniyah Jaro. Namun para siswa ini terlebih dahulu diberikan arahan cara menyortir dan melipat, serta larangan agar tidak membawa surat suara. Sekretaris KPU Tabalong Suparman mengatakan, penyortiran dan pelipatan tetap diawasi pihak KPU, Panwaslu, dan Polres Tabalong. Dan diharapkan, dalam waktu 3 hari ke depan, penyortiran dan pelipatan surat suara selesai. Dengan pelaksanaan untuk pelipatan ini, kita juga dengan komunikasi kita, koordinasi dilaksanakan oleh anak-anak dari sekolah Aliyah Al-Madaniyah Kecamatan Jaro, dilaksanakan dimulai pada hari ini yang kita target sampai hari Jumat. Suparman menambahkan jika ada surat suara yang rusak ataupun cacat, maka terlebih dahulu dihitung dan dikumpulkan. Selanjutnya dilaporkan ke PT Temprina Media Grafika sebagai pemenang proyek untuk dicetak kembali. Haris Muhazir, TV Tabalong melaporkan.